Hai hai hai, halo selamat sore. Kegiatan ketemu suami cek. Jadi guys, hari ini aku ketemu suami aku setelah hampir 1 bulan kita LDR-an antara Batam dan Singapura. Nah, kita ketemunya di Hotel Lovina Inn Nagoya. Nah, sekarang kita mau jalan-jalan. Yang pertama itu kita mau makan, terus yang kedua kita akan melakukan massage karena kita sudah sama-sama capek. Capek kerja, capek mikirin dunia, capek mikirin dia yang pastinya, guys. Nah, sekarang kita sudah ada di Nagoya Hill Mall. Seperti biasa, ini adalah tempat favorit kita makan di sini, yaitu bihun dan ikan teri. Next, suamiku nggak cukup kalau makan di satu tempat, jadi setelah itu kita makan di Roti O karena dia mau ngopi. Sudah ngopi belum? Dan next, yang terakhir ini kita kegiatan yang wajib kalau dia ke Batam, yaitu massage. Nah, ada beberapa tempat massage yang sering kita kunjungi, salah satunya itu Ribbon, ada di Nagoya Hill Mall. Dan kita ambil paket yang 90 menit, yang 1 setengah jamnya itu sekitar 238.000 per orang. Di sini pijatnya enak, guys. Kita juga bisa request terapisnya. Kita ada langganan di sini. Oke, kita naik ke atas ya. Oh iya, sebelum naik ke atas kita dicuci dulu kakinya sama terapis-terapis yang handal ini, guys. Itu rasanya mantep banget. Nah, setelah dicuci, terus sepatu kita dimasukin ke dalam rak, ada lacinya juga, ada locker. Kemudian kita naik tek 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 tek, kita naik ke atas. Nah, ini ruangannya kita terpisah, guys. Walaupun kita suami istri, kita dipisah. Salah guys, bukan di sini. Nah, akhirnya aku pilih yang di sini dan suamiku ada di ujung sana. Tetap ditutup tirai karena suamiku pemalu. Sampai jumpa.